Polis sedang mengenal pasti individu yang terbabit dalam kekecohan di Stadium Selayang ketika perlawanan suku akhir kedua Piala FA antara Kuala Lumpur dan Perak. Belum ada tangkapan dibuat, namun siasatan sudah bermula. Ketika permainan antara Kuala Lumpur dan Perak hampir tamat, kekecohan tercetus. Penyokong membaling batu dan mercun serta suar. Insiden mengakibatkan beberapa penyokong kedua-dua pasukan mengalami kecederaan dan ada yang terpaksa dikejarkan ke hospital Selayang. Pihak berkuasa termasuk pasukan polis simpanan persekutuan FRU bergegas ke lokasi bagi mengawal keadaan. Sehingga pagi tadi, hanya dua masih dirawat di hospital. Tiga lagi sudah dibenarkan pulang. Setakat ini, tiada saksi tampil memberikan keterangan. Pertemuan Kuala Lumpur dan Perak di Stadium Selayang malam tadi pada mulanya berjalan lancar dengan aksi berbalas serangan kedua-dua pasukan. Pada minit ke-41, Muhammad Nurizwan mencirikan penyokong Perak dengan jaringan tunggal kemenangan. Walaupun kedua-dua pasukan saling mengasah pada babak kedua, peluang yang diperolehi bagaimanapun gagal dimanfaatkan. Perak markas perakhir dengan agregat 2-0. Tampil memberikan keterangan. Pertemuan Kuala Lumpur dan Perak di Stadium Selayang malam tadi pada mulanya berjalan lancar dengan aksi berbalas serangan kedua-dua pasukan. Penyokong membaling batu dan mercun serta suar. Insiden mengakibatkan beberapa penyokong kedua-dua pasukan mengalami kecederaan dan ada yang terpaksa dikejarkan ke hospital Selayang. Pihak berkuasa termasuk pasukan polis simpanan persekutuan FRU bergegas ke lokasi bagi mengawal keadaan. Sehingga pagi tadi, hanya dua masih dirawat di hospital. Tiga lagi sudah dibenarkan pulang. Setakat ini, tiada saksi. Polis sedang mengenal pasti individu yang terbabit dalam kekecohan di Stadium Selayang ketika perlawanan suku akhir kedua Piala FA antara Kuala Lumpur dan Perak. Belum ada tangkapan dibuat, namun siasatan sudah bermula. Ketika permainan antara Kuala Lumpur dan Perak hampir tamat, kekecohan tercetus.